Barrington Square ni, dia ada dua saiz yang berak, tak salah faham. Sorry, ada penyewa yang call yang bagi tahu yang loka almari dia ni, almari ni, loka ni, jap. Kunci dia hilang. So sekarang ni aku dah check kunci spare memang tak ada dalam simpanan, sebab kunci loka ni pun dah lama. Jadi apa yang kena buat, kita terpaksa buka benda ni. Caranya tak adalah susah sangat kan, tapi yang penting kau kena beli benda ni dekat hardware dijual. Aku beli akhir ni, ni aku beli, harga kat hardware aku beli RM3. Ada jual kat RM2. Dan kalau kata kau malas, tak rajin ataupun nak beli online kan, dekat Lazada, Shopee ada jual, harga lebih kurang dalam RM4 ke RM4.5, RM5 lebih kurang macam tu lah. Dan ada kos penghantaran bagai kan. So kuasa rasa lebih berbaloi kot kita beli dekat hardware. Okay, kita layan. Macam mana nak tukar benda ni? Kunci dah hilang, kena tukar yang barulah. Ya tak? Ini yang ada dekat dalam ni, kira unboxing lah juga kan. Dia ada bagi kunci dua, lepas tu benda yang ni tempat masuk kunci. Ini dia punya selak lah, buka tutup, buka tutup kan. Yang ini pula, bila pasuk set ni ada benda ni, screwdriver mata tambah atau mata Philip, screwdriver mata tolak ataupun mata lurus macam tu lah, dan sepanah. Ok, sekarang kita nak buka pula, kita kena umpil ni, nampak? Nak umpil, umpil, dan korang paksa benda kat dalam ni keluar. Kemungkinan besar akan ada tanda dekat sini lah, sama ada kemek sikit ke ataupun cat tertanggal ke. Bismillahirrahmanirrahim. So, ok, umpil. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, nak umpil kan? Kau kena umpil sampai benda ni terkeluar. Sikit. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok, berjaya buka. Tak ada bertanda sangat kali ni, sebab kita buat slow-slow kan. Adalah kepak sikit kan sini. Ini benarnya. Okay, sekarang kita cabut lah. Kita buka. Buka pakai semana. Okay, cincin ni kan. Okay, dah boleh cabut. Lain-lain dulu lah. Cabut atas lubang kan. Mudah, ya tak? Okay, ni yang baru. So yang ni pun kita kena tahu cara pasang. Yang ni kau kena pasang daripada luar. Yang ni kan, masuk pun kena ikutlah bentuk dia. Kan tepi dia rata kan, sini kan. So kita masuk yang tepi ni lurus. Okay, dah masuk. Okay, cantik cun. So sekarang ni kita kena pasang ring tadi lah, kat belakang dia. Ring ni kalau korang tak nak pasang pun tak apa. Dia sebenarnya tak nak kasi korang punya lock ni bergerak. Ini kebiasaannya kita pasang pada loka pintu kayu, sebab dia akan mencocok benda ni. Masuk je kat dalam ni, dia akan cocok kiri dan kanan. Tapi dia sebabkan loka besi ni dah ada bentuk dekat sisi tadi, kiri kanan. So yang ini kita tak perlu pun tak apa. Okay, ni ring tadi. So yang ini kita kena masuk belah dalam lah, supaya nanti bila pusing dia ketat dan tak bergerak. Okay, sekarang ni misi untuk kita pasang pula benda ni. Untuk pasang benda ni, kita buka lah pakai screwdriver dan kita masukkan. Dah buka buka skru tadi. So benda ni selak dia tadi kena, sebab ini dalam posisi keadaan terbuka anak kunci dekat belakang tadi kan. Ini dah masuk, kita ketatkan pula. Jom kita test.
Okey, siap. Alhamdulillah. Terima kasih pada korang yang menonton sampai habis. Dan aku harap video ni dapat membantu korang yang mungkin ada masalah yang sama macam aku. Terima kasih menonton. Subscribe, like dan share. Okay guys, Assalamualaikum.